kita dipahamkan bahawa pembangkang pada kali ini akan menggunakan satu logo, iaitu logo PKR. Tapi bagi segi Barisan Nasional, kita tak kisah logo mana pun, mereka tetap akan kita pasti kekalahan di Kedah. Kerana kita biasa dah berdepan dalam tiap-tiap kali pilihan raya. Jadi kita tahu rakyat Kedah terutamanya tahu untuk membuat keputusan untuk masa depan rakyat negeri Kedah dan juga masa depan negeri. Buat ima logo apa yang dibawa untuk pilihan raya kali yang ke-14 ni, saya yakin rakyat Kedah tahu untuk membuat pilihan yang terbaik untuk menentukan masa depan negeri dan juga masa depan generasi yang akan datang. Tapi daripada pengamatan saya yakin dan saya percaya rakyat hari ini dah bijak. Dia tahu untuk menilai yang mana baik, yang mana boleh membawa kemajuan, pembangunan untuk hari ini dan juga untuk masa depan, untuk tempoh lima tahun yang akan datang. Sekarang ni kita 21 kita menang dalam pilihan raya yang 13 dulu, 21 kerusi. Tetapi bila Mukris jadi calon bebas, mana kata kita tinggal 20 kerusi. Tapi kawasan yang dimenangi oleh Mukris dulu ada tiket Barisan Nasional. Jadi mana kata kita dah ada 21 kerusi. Tapi pada kali ini kita yakin penambahan kerusi, kita akan pertahankan 21 kerusi ini. Dan kita yakin lebih daripada 5 ataupun 6 kerusi lagi yang akan kita menangi dalam PRU14 nanti. Itu yang kita target sekarang ni, at least 27 ke 30 kerusi di Kedah.